Tasya dan Adelia kemarin ini kan sempat ya, akhir tahun katanya mau liburan ke luar negeri, tapi ternyata gak jadi pemirsa. Nah ini apa sih penyebabnya sampai-sampai gak jadi, nanti kita akan cari tahu bareng-bareng ya. Kemudian ada lagi Ivan 17, nah kalau yang ini malam tahun baru katanya dapet job, waduh tapi sayangnya itu dibatalkan. Apa sih penyebabnya sampai job yang sudah ditunggu-tunggu ini bisa dibatalkan? Mau tahu? Ini dia. Pengennya seperti itu. Tujuannya begini, kita udah punya rencana mau liburan, tapi ternyata kan memang ada beberapa kebijakan-kebijakan. Kita juga mau tidak mau harus taati gitu kan. Jadi kayaknya untuk liburan yang agak jauh ini kita tunda. Ini bukan di cancel. Kita tunda dulu. Kemungkinan mungkin insya Allah panjang umur di Januari. Udah bosen nih anak-anak. Anak-anak udah ditagi terus kita tiap hari baru bangun nanyanya itu aja udah. Kayaknya salju katanya. Tapi ada yang ngomong ke anak gimana biar ini lagi begini lagi gini. Kasih pengertiannya tuh. Udah ada yang ngerti ya, udah dewasa sama-sama udah ngerti. Mereka juga takut buat sama orang. Tapi mereka tuh kayak pengen banget, pengen liburan. Nah, pengen lihat salju sih semua anak-anak. Kayla juga pengen, semuanya pengen. Insya Allah kalau misalnya nanti pas waktunya, waktunya pas. Soalnya karantinanya panjang banget daripada liburan aja ya. Jadi kita pending dulu. Kita sekarang keputusannya kalau nggak salah 9 hari. Nantilah nunggu karantinanya. Oke. Ada liburan waktu tahun lebih ke iya tahun baru tuh lebarannya anak band. Cuma balik lagi karena peraturan ini kan. Nah gimana tuh? Nah sedih lah. Ya maksudnya biasanya kita dipanggil buat acara tahun baru, diundang gitu ya, dan ini kan jadi nggak ada acara tahun baru ya. Pas sementara sih kita masih belum ada rencana kemana, nggak ada. Ya maksudnya kalau di atas memang buat peraturan kan nggak berubah tuh. Sekarang di bawah itu kan mempersiapkan penyelenggaraan acara. Gimana itu kan mereka semua harus ada kalian. Jadi begitu dibatalin, waktu itu acara memang di cancel semua. Job-job tahun baru tuh semua di cancel gitu. Berarti sempat udah ada. Sempat. Nah, itu dari bulan September sudah direncanakan, udah mana? Kita mau nge-band kemana atau gimana boleh cerita? Sempat, waktu itu bulan Oktober itu udah mulai masuk jadwal tahun baru ke daerah. Maksudnya itu ke daerah Sulawesi. Cuma memang ya balik lagi, maksudnya karena peraturan waktu itu bilang gak boleh, jadi dibatalkan acaranya. Ini dibolehkan lagi, aku gak tahu nih. Ya masih harap-harap cemas. Itu baru Sulawesi atau ada lagi? Ada beberapa. Kacita sebagai sang gitu, gimana nih ngelihat seorang suami kembali band juga selama hampir 2 tahun ya mas ya? Iya. 2 tahun gak ada ini, mau iya. Gimana untuk melobotnya, mensupportnya, jangan harus semangat atau gimana? Gimana? Sebagai seorang. Semangat program hamil ya. Semangat apa yang lain juga. Semangatnya banyak lah. Ya.
ternyata ya yang namanya keinginan untuk menghentikan pandemi ini semua harus muncul dari diri sendiri, ya kan? Seperti juga Pasha bisa jadi contoh. Kalau kira-kira nih ya gak sanggup dengan masa karantina yang sangat panjang, ya sudah mending di rumah saja. Tapi kita juga jangan berburuk sangka. Untuk mereka yang saat ini sedang di luar negeri, kita percaya dan mudah-mudahan saja mereka akan menjadi contoh ya. Dari nih ya para traveler-traveler yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Amin. Kita doakan, kita kasih semangat sama-sama ya. Nah tentunya kalau kita bicara tentang peraturan pemerintah, wah luar biasa nih ya. Sampai kehilangan job loh karena mematuhi peraturan pemerintah. Bagaimana dengan Anda? Mau tahu yang lainnya di Selebriti Indonesia minggu ini? Boleh, nanti kita kasih tahu setelah yang berikut ini.